Perkenalkan, nama saya Kusnari, saya petani jagung dari Desa Munjuk Sampurna, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Jadi saya cuma agen dulu selama 3 tahun. Jadi bos itu ngomong, udah saya udah nggak nerima jagung, maka saya buka jagung itulah. Saya proses sendiri, saya kirim ke gudang. Modal. Modal. Ya pertama. Pertama saya itu minjem. Jadi per musim itu bunga itu 25%. 25%. Heeh, jadi 1 juta itu bunganya 250. Okay. Saya nyampe minjem 70 itu waktu itu. Di rentenir nyampe 70 juta. 70 juta. Heeh. 70 juta itu. Pertama itu. Waktu itu petani saya enggak hasil. Saya belum kenal bank, perbankan itu. Jadi saya jual sawah untuk bayar itu daripada membengkak, bunganya terlalu tinggi di situ. Nah, habis itu saya coba-cobalah di bank ngajukan 15 juta Wai Panji. Gak dipercaya, saya dikasih 5 juta dulu. Pertama awal mulanya. Kalau di Bank Raya ini saya di tahun 2021. Saya rasain ya enak pak, enak alhamdulillah. Kita nggak terlalu sulit lah, jadi nggak merasa terbeban gitu. Sebab kan kita nanam 4 bulan panen, kalau Bank Raya itu kan 6 bulan pak di situ. Jadi kita ada senggang waktu, kalau kita usaha itu 2 bulan. Nah kita putaran duit itu kan ada pak 2 bulan itu. Pak, ada pinjaman dari Bank Raya. Saya lanjut telepon. Ya udah, nggak masalah. Ngajuin berapa? 50. Nggak lama kok itu. Ya. Berapa hari? 4 hari apa 3 hari itu? Di situ. Maka saya malah yang pertama itu. Yang dapat dari Bank Raya itu. 50 juta. Sudah berapa kali, Pak? 4 kali. Total 200 juta. Terima kasih Bank Raya atas bantuannya. Jadi usaha saya bisa berkembang. Rayakanlah.